Halo sahabat Service Station Center, kami dari bengkel SMK. Hari ini dapat konsumen untuk mengganti shock breaker Yamaha Jupiter MX. Caranya pertama adalah buka bodi sebelah kiri dari sepeda motornya. Ini kita buka. Terus masukkan kunci di bagian ini, dari bagian ini kunci 14 agar lebih enak bekerja menggunakan kunci T. Jadi kan kunci T agak panjang masuk ke dalam kan. Nah, itu menggunakan kunci T 14 kita masukkan. Kemudian yang bagian bawah sih enak, bagian bawah enak sama menggunakan kunci T14. Untuk lebih jelasnya perhatikan mekanik yang bekerja. Patah kena apa? Tahu tuh terlalu apa? Pegal buruh tuh apa? Karena yang lumayan susah memasangnya, gajinya agak mahal nih. Bayaran untuk pemasangan shock breaker. Oke, rekan-rekan nih, boleh lihat nih shock breakernya. Yang palsu. Patah ya. Jadi saking nggak tahu nih patahnya kena apa nih. Patahnya. Oh. Ini yang naikinya gendut 800 kilo kali ini. Ini baut atas ini kita kencangkan lagi, kemudian baut bagian bawah. Nah, di sini baut bagian bawah bisa kita kencangkan lagi kiri kanannya. Kemudian setelah itu selesai baru kita ke bodinya, kita rakit kembali. Baik, cukup sekian, sampai ketemu di channel Enapis 03, channel yang membahas dunia otomotif sepeda motor.